jalan, sekarang kita akan ke situs Penumpah Adi, Kabupaten Bima. Ke sana kita harus menggunakan perahu dan tim museum menggunakan perahu yang kira-kira mestinya sejarah dengan Pajero Sport. Memenuhi untuk sebuah arca yang utuh mungkin tidak ditemukan di sini. Oke, batu-batu besar, batu ya. Besar seperti megalitikum, jadi pada masa itu menggunakan media tebing untuk bisa menjadikan wahana untuk tempat pemujaan. Penyebabkan kerusakan juga bagi ini relief-relief yang ada, jadi kelanjutan penanganan itu yang perlu diantisipasi lebih baik lagi, karena namanya cagar budaya tidak hanya satu kali tapi harus berkelanjutan, terus menerus usaha penyelamatan dan pelestarian. Dulu ada namanya Kebunan Berundak atau pacaran kepercayaan pada masa animisme yang selalu berundak, kemudian berevolusi ke masa Hindu seperti stupa, ya stupa, jadi berundak-undak karena ada keyakinan bahwa semakin tinggi kita berada maka semakin dekat dengan Tuhan. Bentuk relief yang ada itu sudah sangat haus sekali dan banyak beberapa bagian yang hilang, dan kalau menurut saya mungkin dibatasi pengunjungnya. Jadi sahabat museum, ini kita sudah selesai melihat situs Wadupa A, dan memang kita berharap masyarakat, pemerintah maupun pihak lain melakukan perawatan secara rutin untuk menjaga situs, karena bagaimanapun situs ini adalah bukti bahwa dulu nenek moyang kita pernah hadir di sini dan meninggalkan jejak sejarah.